Pemerintah Provinsi Riau menekankan keseriusan dalam pendidikan penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah atau MDT yang berlandaskan keimanan. Diharapkan pada masa mendatang, Pemprov Riau bisa terus mendukung masyarakat diniyah. DPRD Riau menggelar penyampaian pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda tentang fasilitasi penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah atau MDT. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto, sementara Gubernur Riau diwakili Sekda Prof. Riau S.F. Haryanto. Sekda menyampaikan perlunya keseriusan dalam pendidikan MDT yang berlandaskan keimanan. Dijelaskannya MDT tidak berbeda dengan pesantren di mana saat ini terus berkembang. Diharapkan pada masa mendatang Pemprov Riau bisa terus mendukung masyarakat diniyah karena ini sangat berperan penting dalam mewujudkan watak anak bangsa yang religius. Guru MDT dan guru pendidikan agama Islam perlu menguatkan landasan spiritual seperti ketulusan dan kesungguhan dalam mengabdi, membangun sinergitas dengan semua pihak baik dengan pemerintah, komite dan lingkungan madrasah. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam menjelaskan bahwa pendidikan dunia non-formal adalah pendidikan agama Islam yang diselenggarakan dalam bentuk madrasah, diniyah, takmiliyah, dan pendidikan Al-Quran, majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan non-formal. Data dari Kementerian Agama Provinsi Riau menyebutkan bahwa kelembagaan yang berperan pada luar koordinasi meliputi madrasah diniyah takmiliyah dengan jumlah 3.564 lembaga dengan jumlah 264.137 santri dan jumlah guru 22.343. Potensi yang berdasar ini belum mampu termaksimalkan dengan berbagai kendala teknis operasional, baik regulasi, pendanaan maupun keterlibatan masyarakat. Mengingat masih ada yang anggapan bahwa pendidikan ini yang formal adalah lembaga pendidikan tambahan yang tidak menjadi acuan pokok bagi para peserta didik maupun orang tua dalam pola pembangunan pendidikan bagi generasi sekarang. Sehingga tidak banyak perlu perlunya keseriusan bagi pemerintah dan lembaga penunjang lainnya untuk saling bekerjasama dalam mencapai tujuan tertinggi dalam pendidikan kita, yakni menciptakan generasi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan generasi keimanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya potensi yang ada pada masa dunia takmiliyah tak jauh berbeda dengan potensi pertumbuhan pesantren karena kedua bentuk satu ini sama-sama lembaga pendidikan yang lahir, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat dan murni diselenggarakan oleh swasta. Kekuatan utama madrasah dunia adalah kelenturan menghadapi masalahan yang timbul meskipun dengan kondisi yang serba kekurangan. Madrasah diniyah ini terus berkembang. Kekuatan lain yang dimiliki madrasah diniyah adalah keabsahannya memiliki pola pendekatan bahkan sistem pembelajaran yang digunakan tanpa terikat dengan model-model tertentu. Dengan kenyataan itu, maka keberadaan madrasah diniyah sebagai penopang dan pendukung pendidikan formal yang ada. Selain itu diharapkan di masa-masa mendatang dapat mendukung pengembangan madrasah diniyah. Peranan madrasah diniyah secara umum mempunyai beberapa peran, yaitu pemeliharaan tradisi keagamaan madrasah diniyah sangat berperan penting dalam menumbuhkan watak religius anak bangsa yang mampu mencetak generasi yang paham agama seperti
seperti kiai, ulama, ustaz, ustazah, yang lain sebagainya. Pendidikan madrasah ini yang merupakan bagian dari sistem pembelajaran pesantren yang diajarkan melalui jalur formal, kemudian berkembang di tengah-tengah masyarakat melalui jalur pendidikan non-formal. Sehingga pendidikan madrasah ini yang harus dikembangkan dan dilestarikan untuk menjaga tradisi dagangan yang dijalankan sejak dulu, serta terus mengembangkan potensi dan keterampilan baik dalam proses mengajar maupun kemampuan memanfaatkan penggunaan IT. Fresti dan Danata melaporkan.